Ini ada Mercy ya, Mercy E300. Ini tahunnya 2011. Oh mohon maaf, 2010 ya, 2010 bukan 11. Ini di pasaran masih 250-an, bisa dicek. Nah, dan ini kita jual cukup 215 juta. Nah, ini warnanya keren ya. Warna-warna itunya apa? Dotrim-dotrimnya. Kondisi ini bagus. Kilometernya sekitar 110-an. Yang minat monggo, platnya juga lokal AD. 2010. BMW ya. Jauh di bawah harga pasar dengan kondisi ini bagus. Untuk kelasnya tahun 2010 ini termasuknya nilainya mungkin 9 ya. Plus. Ini ada Grand Max 2000-nya berapa? 19. 19. Stetson harganya kita jual 79 juta. Yang minat silahkan monggo Grand Max-nya. Di sini banyak sekali yang baru datang jelas ya. Nanti kita review satu persatu. Yang sudah masuk datanya, yang belum masuk mohon maaf belum kita review ya. Data belum masuk tapi jika jenengan minat itu juga bisa ya. Bisa jenengan nanti bisa jenengan nego ya. Nah, nanti akan kita kalkulasikan kilat. Karena biaya-biaya semua, biaya akomodasi, biaya pengambilan unit dan lain-lain itu kan belum kita hitung, makanya baru datang kadang data belum muncul seperti itu. Ini ada Brio 2016-17 tipe E ya, harganya 112 juta ya, menurut menggoyang. Harga 108 juga ada kemarin. Lagi seninya tahunnya 2012-13an manual. Nah, ini tapi sudah di-upgrade ya. Ini tipe R ya. Tipe R platnya M Madura, harganya 102 juta ya, menurut silakan monggo lokal ya ini. Bilio ya, 2018 pemakaian berarti ya. 18 pemakaian, manual transmisi, matanya sipit, harganya kita jual 136 juta. Yang minat silakan. Kita jual mobil murah-murah bukan berarti mobil jelek, karena kita berani menggaransi. Garansi ada yang hitungan mingguan, ada yang bulanan, ada yang sampai 1 tahun. Maksimal sampai 1 tahun ya garansinya. Tergantung mekanisme yang jenengan pilih yang mana nanti pembeliannya. Ini ada Livina Barong juga, ini baru datang. Livina-Livina seperti ini banyak sekali, start harga dari 70-an ya. Livina lama itu. Ya dari 60-an juga ada. Enter ya, cupnya itu cuma buka aja, harganya 116 juta 2006 ya. Enter LS, yang minat monggo silakan. Murah-murah, enggak usah mahal. Soalnya juga lokal, ini cuma kloter aja. Ada Innova ya, Innova ini 2000-nya 89. Solar, ini bahan bakarnya solar, tipenya G, harganya 149 juta ya, minat silakan. Nanti untuk pastinya silakan hubungi tim marketing kita. Langsung jalan WA ya. Kalau telepon belum diangkat silakan di jalan WA. Nanti pasti akan dibales. Ada Panther tahunnya 2008 LS ya, harganya 129 juta. Yang minat silakan monggo Panther LS-nya 4A itu ya. 129 murah-murah 2008 loh ya. SL7 ya, ini masih dipakai 2 tahunan, kondisi bagus, harganya 195 juta. Yang minat silakan monggo SL7-nya. SL7 seperti ini kita udah banyak stoknya, tinggal pilih monggo. Start harga Terios New, Ras New juga banyak, tinggal pilih monggo. Ribbon-ribbon juga banyak, ribbon matic solar, manual solar, bensin ada semua komplit. BRV Prestige juga ada, ini tinggal pilih monggo. Ada Spender 2020-an exit ya, harganya cuma 189 juta. Banyak lokal AD yang minat silakan monggo, 189 juta. Insya Allah gak mahal itu ya, dibawa ke pasar. Dan masih banyak lagi yang lain, Yaris-Yaris ini banyak sekali. Nah, lemon ada, merah ada, buah-buah ada, matic manual ada semua jenis Yaris ya, tinggal pilih. Yaris Lele start harga dari 130-an. Kalau Joker start harga itu dari 180-an ya, tergantung tipe dan tergantung kita dapatnya. Ini ada Xenia. Nah, platnya lokal AE, ini yang tipe X elegan ya, bukan yang X biasa, ini yang tipe bagus. Kita tengok sudah body kit, sudah rappel racing, ini sudah udah full variasi asli dari pabriknya ya. Platnya juga lokal AE. Exit harganya 196 ya, misalkan Pak Jurunya itu ya. Mohon maaf garis berang ini soalnya. Ada di gudangnya Panther Innova ya. Ini ada Innova. Ini tahunnya berapa? Ini baru datang, platnya juga lokal Jawa Tengah, harganya 98 juta. Yang minat silakan monggo. Ini Panther 80-an 2002. Ini Innova 2008 107 juta. Nah, dan masih banyak lagi Innova-Innova yang lain ya, tinggal pilih monggo. Nah, ini cuma 148 2012. Nah, di sana juga masih banyak lagi Panther-Panther, tinggal pilih monggo.
Ada Panther ya, harganya 148 juta. Ini yang Grand Touring ya, warnanya hitam, 148. Insya Allah murah itu di harga pasar. Yang minat monggo 289-an ya. Joknya asli kulit, manual transmisi. Yang minat monggo silakan. Dan mobil-mobil Innova murah ya. Ini cukup 148, platnya P sama plat P-nya 104. Livina 2000-nya berapa Livina ya Pak Dar ya? Livina. Obral berapa? 68 juta ya obral ya. Minat silakan. 2000 berapa toh? Tahunnya? Tahun-tahun 2089 ya kurang lebih ya. Itu. Yang minat silakan monggo. Ada seninya ya. Ada seninya baru masuk. Ini kelihatan kusam tapi ini pola sudah kinclong. Ini tipenya XI ya, XI. Nah, ini manual transmisi. Nah, ini dua pilihan tapi harganya sama. Ini AG platnya. Kalau yang tadi platnya F ya, yang ini AG. Ini lokal. 2000 berapa Mas? 10 ya. 2010 harganya ini 76 juta. Yang minat silakan monggo 76 juta seninya. Ini juga 76 juta. Yang minat monggo merapat. Seninya tipe R ya, seninya tipe R 2014 pemakaian. Ini harganya murah cuma 88 juta. Tipenya R ini matic transmisi. Minusnya ini pajaknya off 2 tahun. Tapi temunya murah, pajak 2 tahun paling temunya 5 jutaan ya. 88 tambah 5 berarti kan sekitar 93. Nah, kurang lebih 2016-an, delek ya. XI delek. XX delek. Ini tipenya malah di atasnya tipe R yang biasa. Tipe R yang biasa itu malah tinggi ini. Aplikasinya banyak ini ya. Silahkan harga 118 juta setengah ya. Minat silahkan monggo. Murah ini untuk tipe Excelek. Ya, minat silahkan. Avanza Barong juga ada. Avanza Barong malah banyak sekali. CSRS ini yang facelift 2017-an juga ada. Tinggal pilih ini 210 ya kurang lebih itu. Ya, 10-an. Ada double cabin ya agak mundur Pak. Double cabin. Nah, ini Navara, ini punyanya kru kita ya. Pakai sendiri cuma dijual ini jadinya. Ini kemarin kita ada 2011 harga 160-an tapi udah laku. Kalau yang ini masih 200-an koma tahunnya muda. Itu ada Spender harga 160-an. Itu juga ada Pajero abu-abu ya itu ya. Ada CRV lagi, ini baru masuk. Lupa transmisinya, ini matic ya. Di manual ini matic. Pickup Grand Max tahunnya 2014-15 manual, yang minat silakan harganya cukup 89 juta. Yang minat silakan monggo. Grand Max banyak ya. Yang ini 2016 ini 93 juta. Jadi bagus, ada Panther pickup juga ada Grand Max Tesla ada 76 juta ini. Kemarin tanya pickup silakan yang 300 pun juga ada ya. Kemarin yang minta direviewkan pickup ini kita review. Pickup Grand Max ya ini 82 juta 2017. Ini 55 juta 2010 SS. Ini ada kuda AD tahunnya 2000 yang new ya 2005-an nih kurang lebih ya. Soalnya matanya udah bulat. Harganya 65 juta ya. Minat monggo. Datsun 2000-nya 15 harganya 69 juta. Yang sudah body kit ya, yang minat silakan Datsun-nya manual transmisi. Ini ada lagi Etios harganya 85 juta. Yang minat monggo 2013-an. Ya 13-14-an. Yang minat silakan manual juga. Etios. Avega banyak sekali, tinggal pilih pilihan. Tinggal milih ya, banyak pilihan Avega. Ini ya 2011-12 harganya 90 jutaan ini ya, 90-an. Avega manual. Ini ada lagi R3 2013 GX harga 114 juta. Yang minat silakan monggo GX-nya. CRV kondisi ini bagus. Tahunnya 2005-2006an manual. Manual jarang ya, ini yang sudah new ya. Ya, CRV seperti ini standarnya dari 60-an sampai 80-an, 80-an lebih dikit itu ya, 80-an koma itulah kurang lebih. Nah, ini tergantung kita dapatnya jenis CRV seperti ini. Dan cuma mobil, bukan hanya CRV aja ya. Ada Daihatsu Grand Max, platnya lokal N Malang, tahunnya 2089. Nah, ini harganya kita jual cuma 56 juta ya, Grand Max 56 juta. Nah, yang minat silahkan, platnya juga lokal N. Nah, kita tengok, nah, udah AC PS ya. Sudah AC, PS-nya belum tahu ya, nanti sudah AC yang jelas. Nanti kita cek lagi, baru datang soalnya. Platnya N, minusnya pajak off 1 kali. Lain-lain insya Allah bagus. Ini ada lagi Honda Jazz. Ini juga baru datang RS ya, seperti ini banyak sekali GK5. Start harga GK5 itu dari 100
60-an ada GK5 ya. 160, 170, 180 itulah kurang lebih. Nah, itu ada Karimun juga wagon, harganya cukup 50-60-an kurang lebih itu ya, baru datang. Avanza ya 2013 harganya 108 juta ya. Minat silakan monggo, Avanzanya all new ya. 108. Dasun-dasun banyak tinggal pilih. Ada Spin diesel 2013-14 harganya cukup 89.500 partnya lokal AD ya. Minat monggo. Silakan. Ini ada Panther Miabi, itu cuma kotor ya. Panther Miabi tahunnya 94-an. Harganya 37 ya itu ya. Ini 2017 148 juta. Ini sama 2017 juga segitu. Tipe E semua ya. Tipe E semua. Ini ada R3 GX 2013. Ini baru masuk 100-an lebih dikit ya. Ya, minat silakan. Ada Pajero Dakar ya. Pajero Dakar masih dipakai 3 tahunan. Matic transmisi Dakar ya. Harganya 439 juta. Di pasaran masih 460-an. Kita jual murah bukan berarti barang jelek kita berani menggaransi ya. Nah, ini 2000, yang ini 2016 ya. Ini baru masuk putih. Sama VRZ. VRZ juga baru masuk, tinggal pilih. VRZ dari 350-an ya. Nah, yang tersedia ada Innova. Nah, ini Barong bensin, ini juga ada. Stoknya banyak. Rasterios yang new full stock. Kita lihat Rasterios new ya, full stock, tinggal pilih. Start harga dari 180-an. Tipe R dari 180-an ya. Kijang tahunnya 97-98, platnya lokal AE. Nah, minat silahkan monggo. Ini harganya kita jual cukup 49.500. Nah, ini manual transmisi. Kita tengok ya, sudah power window. Oh, 53, mohon maaf ya. Ini 53 ya. 53 juta, platnya lokal AE. Ya, minat silahkan. Kijangnya. Ada kuda lagi. Ini ada kuda lagi. Kuda-kuda banyak jelas. Ada overblazer. Overblazer ini harganya cukup 36 juta. Platnya N Malang, 36 juta saja overblazer. Ya, minat silakan. Manual transmisi. Ada tulisannya ya, tahunnya 2001 itu. 36 juta. Ini ada Xenia 2005, harganya 65 juta ya. Minat monggo. Lampunya ini cuma stick skolet ya. Kusem-kusem skolet itu. Ada Panther platnya AG, tahunnya 93, harganya cukup 35 juta ya. Minat monggo silakan. Enternya 35 juta saja. Ini ada apa namanya, HRV ya, tipenya E 2016. Harganya ini cukup 204 juta. Ya, minat silakan. Matic ya transmisinya. Avanza Barong 130-an. Tipe G itu. Ada rombongan Xenia Avanza lama ya. Silakan, ini baru datang semua. Ini di gudang transit ya. Ini hanya gudang sementara, gudang untuk transit-transit di sini tempatnya. Gudang mobil-mobil yang baru datang. Kalau dulu kita gunakan untuk gudang Sigra, Calya, Datsun, Ayla Agya di sini dulu ya. Sekarang kita gunakan gudang transit di sini hanya untuk mobil yang baru datang di sini tempatnya. Nanti jenengan juga bisa main-main ke gudang yang baru datang di sini ya. Nah, nih. Pas di depannya showroom utama, di sana showroom utama. Nah, ini ya, namanya gudang-gudang semen ini. Silakan, ini Ayla Agya banyak sekali Xenia. Xenia 2011 cuma 70 jutaan. Avanza banyak, Avanza Matic manual ada semua ini, tinggal pilih. Kalia banyak sekali ya. Kalia baru datang kemarin mana, Mas? Yang Kalia. Ya harga 80 jutaan. Kalia harga 80 jutaan ada ya di Prabu Motor. Ini tipe G 2018, ini masih di angka 110-an kurang lebih itu. Naik turun itu ya ini. Lihat begini, ada juga Datsun. Datsun itu tergantung ya, ada yang harga 60-an, ada yang 70-an. Kalau ini AE lokal 80-an koma, ini masih dipakai sekitar 4 tahunan. Ini Datsun yang terbaru, model terbaru. Lampunya udah beda ya. Lagi Xenia tipe R. Seperti ini 2014, harga cuma 100 lebih dikit nih ya. Ini baru masuk soalnya. Ada R3 Dreza juga baru masuk. Dreza ini sekitar 140-an ya, Mas. Kurang lebih 140-an, ini baru masuk juga. Ya, minat silakan. Ini ada juga apa ini? Mobilio. Ini 2016 AC digital yang prestis ini ya, yang tipe prestis soalnya. Harga 133. Dua mobil ya. Dua mobil harga 70-80-an. Ini ada ini Ford Fiesta. Fiesta ini manual Matic, Mas. Matic 13-14-an.
Ini ada Ecover juga. Nah, tinggal pilih yang mana kira-kira. Nah, ini besar 7 bulan koma, 8 bulan koma itu ya. Tinggal pilih. Ada Datsun juga. Datsun seperti ini banyak pilihan, 60-an, 70-an itu ya. 60-an koma, 70-an koma yang paling banyak itu stoknya. Avanza All New juga banyak sekali, tinggal pilih. Ini ada Avanza All New. Ini Avanza, ini seninya R. Banyak ya, ini 100-an lebih dikit. Seninya Avanza ini harga bersaing. Selangor enggak banyak ya kalau yang tipe bagus. Udah jas baru datang ya, tahunnya muda-muda yang depan ini 2008 malahan. Nah, ini ya. Bentar ada mobil lewat. 2008 ini harganya 80-an yang depan. Yang belakang berapa Mas belakang? 70-80-an sama ya, kurang lebih sama itu. Ini ada Datsun lagi. Yang ini yang sudah body kit yang cross. Body kitnya sudah tahun terbaru. Deretan R3 ya, tinggal pilih monggo. Ada putih, hitam, merah, tinggal pilih. Harganya semua kurang lebih 110-an ya, kurang lebih ya, naik turun itu. Nah, 110-an koma ya. Karena ini yang tahun-tahunnya muda dan 14-an kurang lebih. 110-an koma ya, minat monggo. Banyak pilihan yang jelas, R3 renteng juga ada. Banyak stok, banyak pilihan. Untuk jenis R3 memang ramai di pasaran ya. Kayak Xenia Avanza itu. Buling ini cuma 95 juta. Nah, Sirion ini dari 60, 70, 80-an itu ya. Jenis-jenis Sirion. Splash juga ada itu merah. Ini yang R abu-abu ya. 2013-an harganya 108 juta ya. Mana silakan monggo tipe R ya. Bagus. Ini ada lagi Grand Max. Ini yang ACPS 2009-an harganya 70-an ya. 70 jutaan. Ya, harga 60-an juga ada. Ya, harga 50-an Grand Max seperti ini ada ya. Nanti kita review. Nah, tapi yang bukan habis ACPS ya, ini ACPS soalnya. Buling Convero S warnanya hitam. Ini masih dipakai 3 tahunan harganya. Ini yang S ya, 109.500 ya. Mana silakan. Ini yang tipe S, S Luxury yang tipe tertinggi ya. Tipe bagus. Nah, diesel kita ada banyak ya. Yang hijau itu diesel itu 53 juta, kalau yang ini masih 60 jutaan ya. Jadi harganya itu beda-beda seperti itu di Prabu Montor, tidak mesti. Tidak bisa disamaratakan itu, tidak bisa, karena dapatnya beda-beda. Seperti itu ya, untuk penjelasannya. Ada di gudang transit ya, ini ada beberapa mobil yang mau kita review yang baru datang. Gudang transit di sini tempatnya. Ini gudang mobil-mobil yang baru datang, di depan itu juga banyak itu ya. Mobil-mobil yang baru datang. Nah, bawa ke sini dulu, nanti kita pindah sesuai dengan tempatnya ya. Dua mobil ya, dua mobil harga 70-80-an. Ini ada, ini Ford Fiesta. Fiesta ini manual Matic Mas? Matic, 13-14-an. Ini ada Ecover juga. Nah, tinggal pilih yang mana kira-kira. Nah, ini besar 7 bulan koma, 8 bulan koma itu ya. Tinggal pilih. Ada Datsun juga. Datsun seperti ini banyak pilihan, 60-an, 70-an itu ya. 60-an koma, 70-an koma, yang paling banyak itu stoknya. Avanza All New juga banyak sekali, tinggal pilih. Ini ada Avanza All New. Ini Avanza, ini seninya R. Banyak ya, ini 100-an lebih dikit. Seninya Avanza ini harga bersaing. Selangor enggak banyak ya, kalau yang tipe bagus. Udah jas baru datang ya, tahunnya muda-muda yang depan ini 2008 malahan. Nah, ini ya. Bentar ada mobil lewat. 2008 ini harganya 80-an yang depan. Yang belakang berapa Mas belakang? 70-80-an sama ya, kurang lebih sama itu. Ini ada lagi Grand Max. Ini yang ACPS 2009-an harganya 70-an ya. 70 jutaan. Ya, harga 60-an juga ada. Ya, harga 50-an Grand Max seperti ini ada ya, nanti kita review. Nah, tapi yang bukan habis ACPS ya, ini ACPS soalnya. Buling Convero S warnanya hitam. Ini masih dipakai 3 tahunan harganya. Ini yang S ya, 109.500 ya. Mana silakan. Ini yang tipe S, S Luxury yang tipe tertinggi ya. Tipe bagus. Diesel kita ada banyak ya. Yang hijau itu diesel itu 53 juta, kalau yang ini masih 60 jutaan ya. Jadi harganya itu beda-beda seperti itu di Prabu Montor, enggak mesti. Enggak bisa disamaratakan itu, enggak bisa, karena dapatnya beda-beda. Seperti itu ya. Untuk penjelasannya. Ada di gudang transit ya. Ini ada beberapa mobil yang mau kita review yang baru datang. Gudang transit di sini tempatnya. Ini gudang mobil-mobil yang baru datang. Di depan itu juga banyak itu ya. Mobil-mobil yang baru datang. Nah, bawa ke sini dulu. Nanti kita pindah sesuai dengan tempatnya ya. Ini ada lagi Taruna itu ya. Baru datang. Taruna. Ini yang tipe tertinggi FGX Opsi ya.
Taruna seperti ini start harga tersedia dari harga kemarin kita pernah jual Taruna itu dari 30-an pernah jual ya. Cuma yang itu sekarang kosong. Yang tersedia sekarang start dari harga 50-an. Mobil ya. Dua mobil harga 70-80-an. Ini ada ini Ford Vesta. Vesta ini manual matic, Mas. Matic 13-14-an. Ini ada Ecover juga. Nah, tinggal kalian pilih yang mana kira-kira. Nah, ini besar 70-an koma, 80-an koma itu ya. Tinggal pilih. Ada Datsun juga. Datsun seperti ini banyak pilihan, 60-an, 70-an itu ya. 60-an koma, 70-an koma yang paling banyak itu stoknya. Avanza All New juga banyak sekali, tinggal pilih. Ini ada Avanza All New. Ini Avanza, ini seninya R. Banyak ya, ini 100-an lebih dikit. Seninya Avanza ini harga bersaing. Selangor enggak banyak ya kalau yang tipe bagus. Sudah jas baru datang ya, tahunnya muda-muda yang depan ini 2008 malah. Nah, ini ya. Bentar ada mobil lewat. 2008 ini harganya 80-an yang depan. Yang belakang berapa Mas belakang? 70-80-an sama ya, kurang lebih sama itu. Nissan. Ini Nissan Frontier ya. Navara Frontier. Tahunnya 2011-12-an. Nah, ini harganya murah meriah jadi harga pasar, harganya cukup 185 juta yang murah, silahkan pasarnya masih 220-30an ya. Yaris pelaknya Jawa Timuran, yang minat monggo silahkan, harganya 158 juta 2015an. Matic transmisi TRDS ya soalnya. Kalau yang manual 140an dapat. Ya, langsung enggak apa-apa. Itu ada BRV ya, itu mau di test drive sama tim kita. BRV 2018 pemakaian. Nah, ini yang tipe e-matic ya, harganya 169 juta. Yang minat silakan monggo itu. Kita tengok lokal L Surabaya. Yang CVT, matic soalnya ini ya. Kalau yang manual itu 150-an dapat, kadang juga 160-an dan masih tergantung kita dapatnya ya ini. 2018-an harganya cukup 168 BRV-nya matic e-CVT. Yang minat monggo. Lagi HRV ya. Merah Merona 2015 harganya 189 juta. Yang minat monggo silakan. Ini HRV-nya. Mumpung baru datang, baru saja datang. Yang minat silakan. Terios tipenya R 2019 plat lokal W. Harganya ini 194 juta. Yang minat silakan monggo. Manual transmisi. Nah, ini 2020 lebih murah malahan. Ini cuma 189 itu ya. Bral soalnya ya. Jadi tergantung kita dapatnya enggak mesti AE. Itu matic tadi ya. Yang ini 2018 harganya 188 juta yang minat monggo, ini manual. Terios itu jenis Terios ya. Ada Reborn manual ya. 2017-18 tipe G ya ini ya. Harga 137 juta yang minat silakan monggo. Reborn banyak. Reborn tipe G yang minat monggo manual. Bahan bakarnya bensin ini ya. Swift ya Mas, ditulis sih harganya ya 89. Obral aja ya. 89 juta 2012. 11 yang minat silahkan monggo Swiftnya. Swift yang minat monggo silahkan. Pereknya sudah diantar. Manual transmisi. Agya ya TRDS minus pajak 2 bulan lagi. Pelatnya F Bogor. Nah ini kita tulisi lagi ini. Obral ini ya 79 juta yang minat silahkan. Kalau pas udah obral udah mungkin dapat harga segitu ya. Murah-murah yang minat silahkan. Ini transmisinya manual. 79 juta dapat Agya TRDS tahunnya berapa Mas? 13. Bral ya. Varian tertinggi. Avanza Barong. Kita tengok ya itu ya platnya B. Harganya cuma 123 juta. 123 Avanza Barong ya. Yang minat silakan manual transmisi. Nah, ini Pak murah Pak, monggo Pak. 123 Barong loh. Pajak hidup ya. Ini deretan Livina Livina New ya, tinggal pilih monggo. Ini 2014 cuma 104 juta. Kalia ya, Kalia tipe G 2016. Minus pajak mati satu kali, harganya murah cuma 80 jutaan. Manual transmisi yang minat silakan. Di Prabu Motor itu mobilnya murah-murah. Bukan berarti murahan, karena apa kita berani menggaransi ya. Nah, silakan, ya, yang minat bisa datang ke showroom kita. Ini Sigra 2017 juga 90 jutaan. Nah, dan masih banyak lagi yang lain mobil murah-murah yang jelas. Nah, mobil RS ini cuma 140-an, 2016-an kurang lebih. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Di Prabu itu murah-murah bukan berarti murahan karena apa kita berani menggaransi ya. Ini Agya harganya TRD cuma 70 jutaan. Yang minat silakan Agya TRD 2013. Nah, murah masih bergaransi, garansi sampai 1 tahun dan bisa cash tempo ya. Cash tempo tanpa bunga bisa, kredit juga bisa, silakan. Ini ya platnya lokal AG ya. Lokal AG 2010 harganya ini 70
79 juta yang minat silakan monggo. Nah, ini Xenia-nya. Mumpung baru datang, platnya juga lokal lagi. Ini ada Avanza juga. Avanza ini baru datang, kondisi bagus. Kurang lebih ya, kurang lebih harganya juga itu. Ini ada lagi Nova Barong, platnya L ya. Nah, ini lagi solar ya tentunya. Yang minat silakan monggo solar. Oke. Ada lagi HR-V ya, Prestige 2016, harganya 249.500 yang mana silakan, itu murah meriah HR-V-nya yang mana silakan, Prestige soalnya yang tipe tertinggi. Ribbon solar, kita tengok transmisinya Matic ya, transmisi Matic. Tuh, platnya F 2017-an kurang lebih, harganya kita jual ini 290-an ya ini ya, yang lihat silahkan monggo. Baru masuk nih soalnya. Avanza 128 juta, Avanza Barong 126, 126 juta obral mas ya. 126 itu masih mau ditulisi sama mas admin, 126 obral 2016, Avanza Barong. Ini ada lagi R3, 2018, harganya 150-an ini, platnya lokal. Lagi Wuling ya. Wuling harganya cuma 92 juta 2019. Nah, yang minat silakan. Ini tanpa DP bisa kalau mau kredit. Ini Sigra ini kalau mau kredit 2017, ini DP 3 juta bisa, itu ada tulisannya ya. DP 3 juta angsuran sekian itu. Nah, tinggal pilih monggo. Jadi di Prabu Motor kredit itu bisa, DP rendah bisa, DP banyak bisa, silakan ya. Banyak pilihan, banyak opsi. Datsun seperti ini tanpa DP juga bisa, tapi tergantung kapasitas dari jenengan ya. Nah, kali lagi ini silver